Nanti aku akan review satu persatu. Benar-benar nggak wet case gitu, kayak apa ya yang kayak tadi itu yang di kemasannya itu katanya ada wet, nggak wet case itu kayak apa ya, kayak apa, kayak ngeblok putih gitu kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel. Okay, jadi di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk dari Hanasui, yaitu Collagen Water Sunscreens. Nanti aku akan ulas satu persatu, mulai dari packagingnya, dari tekstur, kandungan dari Hanasui Collagen Water, harga, dan juga efek yang aku dapatkan di kulit muka aku tuh kayak gimana. Nanti akan aku sampaikan untuk kalian ya guys. Jujur li, aku belum pernah pakai sama sekali untuk tipe sunscreen dalam bentuk collagen water ini. Jadi ini first impression aku banget. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke reviewnya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tombol loncengnya ya. Jadi guys, seperti ini untuk collagen water sunscreen dari Hanasui. Untuk packagingnya ini simple banget. Dia cukup kayak gini aja. Jadi mika terus dilapisi sama kayak karton gitu. Terus di sini tertulis Hanasui Collagen Water Sunscreen. Dia ini memiliki tekstur ringan dan cepat meresap. Dia mengandung SPF 50 PA++++. Terus di sini juga ada daily UV and pollution defense with collagen water. Jadi dia ini mengandung collagen water. Terus di sini juga tertulis without wet cast and no sticky feeling. Jadi ini kayaknya ini nggak merasa kayak sticky gitu kulit kita nanti kalau setelah pakai ini. Terus with maggot extract, vitamin A dan sodium hyaluronate. Jadi dia ini juga ada mengandung vitamin E-nya, guys. Oh ya, di sini juga ada tertulis keterangannya. Ya, ini juga mengandung UVA, UVB, Polustop, terus ini apa ya? Triple Power Protection. Jadi, SPF 50% guys. Jadi dia ini melindungi banget. Dia bisa menahan 98% sengatan UVB, memberikan perlindungan dari kulit yang terbakar dan kusam. Jadi sudah ada SPF 50, terus dia ada PA++++-nya. Jadi PA++++-nya itu melindungi kulit dari bahaya sinar UVA yang menyebabkan kerusakan pada kulit seperti bintik hitam dan penuaan dini. Dia ini mengandung asam amino dan peptid untuk melembabkan kulit secara maksimal. Terus ada ekstrak bukort, vitamin E, dan sodium hyaluronate. Terus di sini juga ada cara pakainya, terus ada peringatannya. Jadi guys, nanti kalau misalkan kalian udah pakai ini dia itu ada peringatannya. Jadi jangan terlalu lama terpapar sinar matahari meskipun sudah menggunakan sunscreen, dan hentikan pemakaian jika terjadi reaksi hipersensitivitas atau rasa terbakar atau kayak kemerahan gitu. Untuk produk ini dia sudah terdaftar di BPOM NA loh guys. Ini dia sudah ada nomor BPOM-nya ya guys, tertulis di sini. Di sini juga ada nomor batch dan expired dates. Terus untuk netonya, ini netonya 30 mil ya guys. Oke, sekarang mari kita buka aja. Aku udah nggak sabar banget untuk pakai ini produk. Bukanya dari arah belakang kayaknya guys. Mari kita coba untuk buka di arah belakang ya. Aduh, susah banget ini kayaknya. Udah, gak usah itu deh. Gak usah. Nah, ini sekarang aku udah buka untuk packaging dalamnya. Jadi dia itu kayak apa ya? Mika kayak plastik. Ya kayak ginilah, kayak biasanya gitulah, pot kayak biasanya gitu. Pasti namanya ya kayak packaging biasanya gitu, guys. Oh ya, untuk harganya ini aku beli di online shop Shopee dengan harga Rp29.500 saja. Oke, sekarang kita akan cobain langsung ke kulit muka kita ya guys. Ke kulit muka aku lah guys.
bentar. Ternyata tadi itu ada pengamannya guys, jadi dia nggak akan gampang bocor gitu. Kalau baru kita buka baru dia seperti ini. Jadi sudah pengamannya dulu aku buang tadi. Lalu kita akan oleskan ke muka aku ya. Nah, untuk teksturnya ini kayak gini guys. Jadi dia warnanya itu putih kayak krim gitu. Cuma teksturnya ini memang mencair dia. Tuh, teksturnya cair. Jadi dia nggak krim, nggak creamy, cuma warnanya aja. Oke, selanjutnya kita akan olesin ke muka aku. Sebelumnya ini muka aku udah cuci bersih ya guys. Untuk aromanya ini seger banget guys. Kita olesin secara merata. Penting banget loh guys kalau kita mau keluar siang hari itu pakai sunscreen. Terus dia cepat meresap ini kayaknya. Ya, bener banget ini cepat meresap. Dan dia itu bener-bener nggak wet cast gitu, kayak apa ya yang kayak tadi tuh yang di kemasannya itu katanya ada white, nggak wet guys, itu kayak apa ya, kayak ngeblok putih gitu kayak. Oh bener guys, jadi untuk kulit muka aku itu tetap lembab guys, walaupun udah aku olesin lumayan ada berapa menit gitu. Ini tadi aku diemin dan sekarang kulit muka aku masih tetap lembab aja. Ini bagus banget loh guys, untuk aromanya ini aku suka banget. Biasanya aku pakai untuk sunscreen yang lain itu aku nggak seberapa suka untuk baunya, karena baunya tuh kayak gimana ya, nggak cocok lah sama aku gitu. Oh ya guys, untuk cara pemakaian dari collagen water sunscreen ini, kalian aplikasikan ke seluruh muka kalian 15 menit sebelum keluar ruangan ya guys, atau sebelum beraktivitas. Oke guys, jadi itu dia review Hanasui collagen water sunscreen dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Aku mau ingetin ke kalian lagi, untuk kalian yang belum subscribe, kalian subscribe, like, dan komen, serta aktifin tanda loncengnya supaya kalian dapat pemberitahuan video-video terbaru dari aku. Jumpa lagi di video aku selanjutnya ya guys. Bye-bye!